Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, part 1 atau bagian 1. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 topik anak-anak. Yang pertama adalah hubungan antar pelaku ekonomi yang merupakan kelanjutan dari video minggu yang lalu. Yang kedua, perdagangan antar daerah. Dan yang ketiga, perdagangan antar negara. Mari kita mulai dari hubungan antar pelaku ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi sederhana atau dua sektor, yaitu hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen anak-anak. Rumah tangga konsumen menjual faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen membeli faktor produksi. Sebagai balas jasanya, rumah tangga produsen akan membayar kepada rumah tangga konsumen. Sebaliknya, rumah tangga produsen menjual barang dan jasa atau pasar output sebagai produk dari produksinya kepada rumah tangga konsumen. Sebagai balas jasanya, rumah tangga konsumen akan membayar barang dan jasa yang dibelinya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga konsumen. Kita lihat alur yang pertama anak-anak. Rumah tangga perusahaan atau produsen menjual barang dan jasa melalui pasar barang dan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen membayar dalam bentuk uang kepada rumah tangga produsen. Alur yang kedua, rumah tangga produsen membayar uang atas faktor produksi yang dibelinya dari rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen ini menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Pemerintah berperan dalam rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Pemerintah memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga produsen. Sebagai gantinya, rumah tangga produsen membayar pajak, barang, jasa, dan pelayanan kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga konsumen. Sebagai gantinya, rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terbuka 4 sektor, yaitu antara rumah tangga konsumen, negara, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Kita lihat, rumah tangga konsumen menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen membayar dalam bentuk uang kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen menjual faktor produksi melalui kegiatan ekspor kepada masyarakat luar negeri. Sedangkan rumah tangga produsen impor faktor produksi dari masyarakat luar negeri. Demikian juga sebaliknya. Rumah tangga produsen impor barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, ya, atau masyarakat luar negeri melakukan impor dari rumah tangga produsen. Kemudian masyarakat luar negeri melaksanakan ekspor kepada rumah tangga konsumen.
Negara memberikan pelayanan kepada rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Sebagai balas jasanya, negara akan mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Itu tadi anak-anak tentang kegiatan ekonomi terbuka. Kita lanjutkan yang kedua, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu negara atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau disebut dengan perdagangan interinsuler. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan lagi. Apakah tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama memperoleh keuntungan dan yang kedua memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Apa saja manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Mari kita lanjutkan anak-anak. Adapun komoditas perdagangan antar pulau antara lain dari Pulau Sumatera, minyak bumi, batu bara, kayu, minyak kelapa sawit, rotan, cengkeh, lada, gambir, pupuk, dan semen. Dari Pulau Jawa dan Madura, beras, gula, teh, kopi, garam, tekstil, kain batik, obat-obatan, semen, ban, dan kendaraan bermotor. Dari Pulau Kalimantan, kayu, minyak bumi, intan, ikan, rotan, dan cengkeh. Dari Pulau Sulawesi, kopra, minyak kelapa, beras, kayu hitam, semen, dan aspal. Dari Bali dan Nusa Tenggara, sapi, babi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Dan yang terakhir dari Kepulauan Maluku dan Papua berupa cengkeh, ikan, mutiara, sagu, dan pala. Baik anak-anak, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kita akan bahas topik yang ketiga, perdagangan antar negara. Mari kita mulai anak-anak. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional sering disebut merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Apa saja ruang lingkup perdagangan antar negara anak-anak? Yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi.
Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Mari anak-anak, kita lanjutkan. Faktor penyebab perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan alam seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Untuk memperdalam wawasan kalian, silakan kalian kerjakan kuis berikut ini anak-anak. Yang pertama, jelaskan hubungan antara pelaku ekonomi rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, jelaskan pengertian perdagangan interinsuler. Yang ketiga, sebutkan tiga manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang keempat, jelaskan ruang lingkup perdagangan antar negara. Dan yang kelima, sebutkan tiga faktor penyebab terjadinya perdagangan antar negara. Silakan kalian diskusikan kepada orang tua kalian maupun saudara-saudara kalian yang tinggal serumah dengan kalian. Temukan video lainnya pada video ini yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya anak-anak, yaitu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara patu atau bagian kedua. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagai berikut anak-anak. Ini adalah channelnya dan ini beberapa video yang sudah saya upload. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.